Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membangun ruko. Ruko 4 lantai, 1 pintu, teman-teman. Dengan buka 5 meter dikali 10 meter. Boplang sudah terpasang. Penggalian sudah dikerjakan. Ruko ini memiliki tiang 8 tiang, teman-teman. Dengan menggunakan tapak sebanyak 8 tapak. 8 cakar ayam yang akan dibuat. Bangunan ruko ini nantinya akan dibuat untuk walet, teman-teman. Yang bawah untuk tempat tinggal dan 3 lantai ke atas untuk walet. Untuk penggalian tapaknya buka 125 125 cm dikali 125 cm. Kedalaman tapak 150 cm. Ini yang udah selesai, teman-teman. Dan sebagian masih dalam tahap penggalian. Sekarang kita lanjut dalam pembuatan bagel cakar ayamnya. Sebelum pembuatan bagelnya, tentunya kita persiapkan dulu alat penekuk besinya, teman-teman. Alat penekuk manual dengan menggunakan kayu 6x12. Kayu yang digunakan kayu kulim dengan cara menanamkan besi 12 mili ke dalam kayu. Potongan besi sepanjang 10 cm. Sebelum penanaman besi, kayu terlebih dahulu dibor dengan menggunakan mata bor 10 mili. Jarak antara penanaman besi sudah diukur, teman-teman. Bagel yang akan kita buat ini panjangnya 1 meter kotor dengan lebar 40 kotor. Dan ukuran panjang bending penekuk besinya 98 dengan lebar 38 cm. Jadi nanti hasilnya dengan panjang 100 cm dengan lebar 40 cm. Bagel cakar ayam menggunakan besi 12 mili SNI. Potongan besi sepanjang 3 meter. Dalam satu batang panjang 12 meter, itu menghasilkan 4 batang panjang 3 meter.